Oke. Kasih. Sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda penonton-penonton rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Dan hari ini Jin akan bersama dengan seorang selebriti. Siapakah beliau? Seakan-akan beliau ni, kalau anda tengok daripada tepi, seakan-akan Fauzia Gauss, tapi tiada kena mengena. Dan merupakan seorang penyanyi yang mula popular melalui aplikasi Smiung, dan beliau pernah menyanyikan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Siapakah beliau? Saya akan bersama dengan dia. Jadi jangan ke mana-mana. Saksikan bersama dengan kami, dan saya kini berada di Lifestyle Fitness Gym. Letak beg dekat. Oh, lokal sana. Terima kasih. Okey, dan sekarang kat bawah ni akan kami akan pergi ke gym. Tapi yang paling penting sekali hari ini saya bertemankan dengan seorang gadis cantik, manis, bakal doktor. Saya perkenalkan kepada anda, adik Fauzia Gauss. Bukan. Dia itu Wani Hasrita. Wani lah kita panggil, Ya, saya. Boleh. Wani. Ya. Lagu yang popular tu apa? Menahan Rindu. Baru je keluar. Video klip pun dah siap. Boleh lagu tengok kat YouTube. Berapa sendiri. Saya jadi bunian dalam tu. Dalam hutan. Dekat mana lokasi? Cameron Highland. Penonton-penonton di rumah mesti nak tahu siapa Wani. Sebab dalam industri ni ada lain. Wani, Kait Kerry lah. Kawan baik kan? Wani, Alhamdulillah kawan baik. Kita satu karaoke sama-sama. Kita berada di bawah satu bumbung yang sama. Satu syarikat rakaman yang sama. FMC Music. Satu bumbung sama? Tak ada. Sebab tu lah rapat. Okey, jadi untuk Wani macam mana sebenarnya boleh muncul dalam industri hiburan ni? Sebab sebelum ni rasa macam tak ada buat ni ke iklan-iklan? Tak ada pun. Semua sebab ni lah video Smiung saya viral dekat Facebook. Lagu apa masa? Tiga Malam. Siti Nurhaliza. Nyanyi sikit. Tiga malam ku mencarimu. Ada tak orang cakap suara macam ala-ala? Adalah Datuk Siti, Siti Noriana. Sayang-sayang. Tapi mula muncul untuk lagu, kalau macam sendiri je, kita tahu nyanyi lagu orang lain. Kan? Jadi untuk lagu sendiri, genre lagu, saya sebenarnya suka tradisional. Tahu. Awak banyak senyum tu lagu tradisional. Tapi sekarang ada dah kan. So, saya balada lah. Siapa yang mendorong masuk dalam industri? Ibu saya lah. Dia banyak bagi semangat dekat saya. Kalau saya down pun dia yang tak boleh. Ni kerja kita kena buat juga. Apa pun ibu saya lah yang cover balik kalau saya down ke apa benda. Okey, dalam bidang industri ni siapa agak-agaknya yang selain Datuk Siti Nurhaliza kita tahu, idola yang memang kalau boleh Wani mesti nak tengok dia sebagai macam Wani juga. Saya suka Datuk Jamal Abdillah. Saya suka nyanyi lama-lama sebab dia orang ada lemak. Datuk Jamal lebih dia nyanyi. Pensan. Saya tak jadi di gym terus. Sebab dia tak buka kan Datuk Jamal. Satu lagu Datuk Jamal yang awak memang kalau Seniman Menangis lah. Saya suka. Kena ada piano tu. Nyanyi sikit je. Malam ini akulah seniman. Setelah kita putuskan tunangan. Patut tak pakai cincin. Tapi tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Memang asal orang KL ke? Saya KL tapi saya di kampung lah. Kat Perak dengan Batu Pahat Johor. Okey, yang nombor dua tu dah sama lah. Yang Perak tu nanti kita cuba cari lah. Nanti balik saya. Okey, Wani, kita tak nak buang masa lagi. Lepas ni kita nak bersama dengan seorang pakar senaman kita. Sebab kita ada segmen-segmen kita, iaitu segmen gaya sihat, segmen sarapan sihat. Itu untuk orang yang masak lah. Itu kejap lagi. Tapi sekarang ni untuk gaya sihat, untuk anda di rumah yang mungkin nak lakukan senaman-senaman yang sesuai, khusus untuk yang nak apa-apalah bersama dengan kita punya pakar senaman, iaitu Su dan juga Jik. Jik pun ada dalam tu dengan kawan-kawan yang lain.
dikerah tenaga ni. Ya, dikerah ya. Dikerah. Kita saksikan dalam segmen Gaya Sihat. So, Jik biasa kan, kalau dekat pejabat, kalau kita memang tahu setiap orang 9 jam, 8 jam tu mesti akan duduk. Kalau bergerak pun sekejap, lepas tu duduk balik dekat depan komputer apa semua. Ini sebenarnya jadi masalah dekat, saya rasa bukannya saya seorang je, tapi orang lain yang dekat rumah tu pun kadang-kadang tak ada masa nak pergi gym, nak pergi keluar ke apa untuk buat apa senaman-senaman ringkas. Jadi ada tak inisiatif yang kita boleh lakukan dekat dalam rumah ke ataupun dekat dalam pejabat tanpa keluar daripada kita punya tempat ruang kita buat kerja ataupun macam student kan? Ha. Boleh je buat. Ada? Ada. Senaman atas kerusi. Apa? Senaman atas kerusi. Oh, senaman atas kerusi? Ada. Apa-apa kerusi pun bolehlah maksud dia? Ya, sebaik-baiknya kerusi yang beratlah sebab dia tak bergerak kan. Tapi sebenarnya apa pun boleh. Dia senaman kerusi ni, dia yang bagus ni tu, dia tak ambil masa yang lama. Dia lebih kurang 15 minit, 20 minit ikut kita punya lapang kelapangan tu. Dia lebih kepada kebaikannya, dia lebih kepada kita punya lengan, kita punya kaki, perut. Jadi anda di rumah kena cari kerusi sekarang, kita nak bersiap sedia untuk senaman gaya sihat kita. Senaman kerusi. Cuba duduk tak? Kita warm up dulu senaman di atas kerusi. So apa kita perlu buat? Posture kena selalu tegaklah. Tak tegak badan. Dia tak boleh buat langkah macam ni, tak boleh. Kita march. Start slow dulu. March, march, march. So, laju sikit. Bukan apa. Bila kita march ni, kita warm up sebab kita bersedia tau. Bersedia untuk melakukan senaman yang lain. Okey. Kalau kita terus buat, nanti kita kena kram. Lepas march, okey, berhenti. Okey, yang seterusnya, kita nak target untuk otot perut dan otot peha. Kaki lah sekali. Okey, pegang kerusi, duduk tegak. Kita lunjungkan ke depan kaki, tarik ke dalam. Lunjung. Kita buat 8 kali ya. 5. 6. Sikit lagi. 7. 8. Ha, terasa tak kaki? Rasa macam nak terbalik. Rasa terbalik kan? Rasa kerusi macam nak jatuh kan? Ha. Sekarang kita buat untuk yang ke tepi pula. Teknik yang sama tapi kita boleh lunjur tu ke tepi. Ke kanan, ke kiri. 5, 6, 7, 8. Untuk senaman ni kita kena buat sekurang-kurangnya 3 set. Kita dah buat kaki, kita dah buat perut. Sekarang kita nak abdomen, kita twist. Ya, kita pusing. Tangan letak paras dada. Okay. Bila kita pusing, hanya bahagian abdomen saja kita twist, kita pusing. Punggung, jangan pusing satu badan, salah. Okey. 5, 6, 7, 8. Nah, seterusnya untuk perut tepi. Okey. Tangan kanan pegang satu kerusi. Okay. Tangan kiri atas kepala. Kita renggangkan pinggang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasa tulang ke arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang selepas ni mencabar sikit. Daripada tadi kita dengan mencabar. Mencabar, yang ini lagi mencabar. Ni masalah perempuan ni. Kat bawah ni banyak londeh-londeh ni kan. So apa kita buat? Kita buat tricep dip. Pegang kerusi. Kena ke depan lagi. Ke depan sikit duduk. Kaki 90 darjah. Turunkan badan. Naik. Bila turun tu kita hembus nafas. Naik. 5. 6. 7. Dan akhir sekali 8. Untuk senaman seterusnya kita buat untuk betis. Untuk betis ni, so kita naikkan tumit, turun. Badan kena tegak ya. Naik, turun. 5, 6, 7,
8. Dan akhir sekali, ini senaman yang terakhir. Yang ini kan boleh buat kat mana-mana boleh. Okey. Tengah-tengah drive pun boleh buat. Abdomen crunch ni, saya sambil duduk ni, kita engage perut ke dalam. Tapi masukkan nafas macam dalam biasa. Ha. Duduk tegak. 1, 2, 3. Masukkan perut ke dalam, engage. 1, kita boleh berborak lah ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa-siapa ada masalah punggung buncit tu kan memang sesuai. Saya rasa je. So, jadi inilah senaman atas kerusi yang sangat mudah kita buat bila buat kat mana-mana. Maksudnya sekurangnya kat ofis, sebelum kita start kerja, kita amalkan dulu. Ha, dapat 10 minit je jelas. Sebelum bos datang kan, punch card je duduklah. Ha. Start, start. Sambil buka komputer dia tak mengganggu wajah makeup wajah anda di pejabat. Tak perlu sangat pun. Kan? Jadi kepada anda di rumah, jangan lupa untuk lakukan senaman yang telah pun kami buat ni, khas untuk anda ambil ia sebagai contoh. Jangan ambil contoh je. Kena lakukan untuk gaya hidup yang sihat. Yang lain tu nampak? Teruk hilang perut. Malah nak cakap. Okay, so kita boleh buat lagi 6 set. Kita buat. Oh angin, kau kirimkan kalimah kasihku agar dapat ku dengari kalamnya berbunyi. Lagu single daripada Wani. Ya, yes, saya. Menahan Rindu. Menahan Rindu. Okey, lagu tadi dicipta oleh siapa? Gofran dan Imdung. Gofran dan Ibnu. Dengan ya. Jadi untuk music videonya? Music video dia daripada Final Touch Production. Kita syuting dekat Cameron Highland. Wah, berlakon sendiri, semua sendiri. Ya, saya. Okey, dan untuk Wani sendiri, kalau kita cerita tadi sebab kita dah buat untuk latihan dekat bawah Wani kita dah nampak dah. Wani memang ada bakat dalam bidang sukan. Jadi untuk sukan biasanya Wani suka sukan apa? Saya suka berenang, saya suka jogging. Lagi? Dan dekat universiti saya main bola jaring lah, wakil universiti. Wakil universiti? Dan kalau untuk bola jaring tadi, posisi apa? Saya posisi pertahanan. Pertahanan? Nampak ganas. Nampak ganas. Bukan, sebab posisi pertahanan dia memang ada kena ada ketakasan. Lepas tu tangan pun. Tangan kena cepat. Lepas tu badan kena tegap sikit kan. Kena stabil. Kena stabil sikit. Keimbangan. Okey, dan itu untuk sukan yang Wani sukalah. Jadi mungkin kita nak tahu juga bagaimana sebagai seorang artis, kalau sebagai seorang pelajar juga, kena cukup rehat, kena ada setiap minggu ada apa persembahan-persembahan kan, undang-undang persembahan. Jadi macam mana stamina sebagai seorang pelajar? Pelajar perubatan bukan senang mudah. Setiap minggu, Isnin, Selasa dengan Khamis, mesti ada training. Jadi dekat situlah saya curi-curi dari situ je lah. Sambil saya trading, sambil saya bersukanlah. Latihan juga. Sambil saya, time tu lah saya nak stabilkan saya punya stamina. Ada tak petua-petua yang ibu ajar ke macam mana nak kembalikan cergas, nak segar balik sebab muka mesti kena. Itulah. Atau kertas mesti nak kena elok kan? Saya memang minum air banyak. So, jadi boleh restore baliklah sikit oksigen di dalam badan. Betul kan? Yang penting kita minum air banyaklah, minum air banyak. Selain itu suplemen pun kena jugalah. Okey, jadi kepada anda kita ada satu segmen yang kita namakan sarapan sihat. Kita tahu Wani memang makan kat luar sebab tak sempat sebagai seorang pelajar. Kan untuk sediakan sarapan tapi untuk orang wanita ataupun seorang wanita kena juga tahu sebenarnya sebut sedikit untuk menyediakan sarapan sihat terutamanya di rumah ataupun sebelum kita nak pergi kelas ke. Jadi Wani kena ambil tips daripada Chef Isa ni sebab kita nak ajar sebenarnya untuk penonton-penonton dan juga Wani cara macam mana nak sediakan sarapan sihat. Saksikan Chef Isa. Sedap tau. Okey kalau tak belajar. Penonton yang mencari menu sarapan sihat, kini kita bawakan kepada anda bersama dengan saya, Jeep Zulkifli, iaitu Chef Isa. Okey, apa khabar Chef? Alhamdulillah, sihat. Chef, hari ini saya macam pelik sikit sebab tak ada dapur, ada bahan-bahan masakan kita je. Siapa kata nak masak kena ada dapur? Ya ke? Tak perlu.
Sebab hari ini kita gunakan barang-barang yang segar dari ladang. Okey Chef, hari ini kita nak bawakan kepada penonton menu jenis apa ataupun apa nama menu kita okay, hari ini. Okey, sarapan sehat kita hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara-cara nak buat popiah Vietnam. Okey, kita teruskan. Bahan-bahan yang istimewanya pasal popiah Vietnam ini ialah mereka menggunakan ni. Ni apa ni? Kertas beras. Kita tak pakai kulit popiah biasa. Dia pakaikan kulit popiah yang diperbuat daripada beras. Okay. Dan popiah Vietnam ni menggunakan bahan-bahan yang segar. Misal kata kita gunakan tauge, kita ada daun pudina, ini lobak merah yang dihiris. Kemudian kita gunakan juga daun salad dan juga daun bawang. Dan untuk proteinnya, kita menggunakan udang. Udang ni pun kita rebus saja, kemudian kita belah dua. Satu lagi bahan istimewa ialah dia ada mihun. Okay. Dan untuk popiah Vietnam kita, kita akan hidangkan bersama dengan sos yang sangat masam dan pedas. Kalau nak kurang pedas, guna cili merah. Ini saya guna cili merah. Okey. Kemudian kita letakkan bawang putih. Kemudian kita ada sos ikan. Orang Vietnam macam juga orang Thailand menggunakan sos ikan dalam masakan mereka ya sebagai perasa. Kita ada gula dan kita ada cuka ya. Nanti bila dah siap kita akan taburkan dengan kacang yang telah ditumbuk. Dan kacang. Jangan lupa kita ada satu lagi ejen masam kita. Kita ada ejen limau nipis. Limau nipis ya. Okey, pertama kali kita kena lembutkan ya kulit popiah ni. Kita rendamkan dia dalam air. Biarkan dia sebentar. Ada lagi satu teknik. Kita boleh sapukan dengan brush. Nampak? Dia dah start melembut ya. Bukan mereput. Jadi kita mulakan dengan kita letakkan udang dulu. Udang. Kemudian kita boleh letakkan bahan-bahan lain. Kita letakkan daun salad. Daun pudina. Sebenarnya ikut suka hatilah nak letak apa dulu. Tapi yang paling penting udang tu di bawah. Sebab bila kita gulung nanti, kita nampak warna udang tu. Bagi chef, warna itu adalah tarikan kepada anda yang nak makan. Ya. Penting. Dan itu juga sebabnya kenapa kita letakkan lobak selain daripada khasiatnya. Kita letakkan juga daun bawang. Kemudian, kita gulungkan. Kena cepat sikitlah sebab dia dah melekat. Nampak kan? Bila kita gulung dia, kita nampak udang dia di atas. Nampak penonton? Kita nampak isi perut popiah ni. Okey, Jip boleh bantu saya? Mana-mana dulu pun tak apalah ni, Chef. Kita mulakan dengan udang dulu di bawah yang penting. Okay. Ya? Sementara, Jip sediakan popiah kita, gulung popiah kita. Saya akan sediakan sos untuk popiah kita. Ya? Tadi kita mulakan dengan sos ikan. Cuka, cili. Kalau nak pedas lagi, boleh gunakan cili padi merah. Bawang putih. Bawang putih lebih sikit pun tak apa. Kemudian, satu lagi bahan. Limau nipis. Jangan potong belah dua. Nanti sukar untuk kita perah dia. Okey, sos kita dah siap. Dah. Saya rasa sekejap je. Saya dah siap lagi. Barulah letak ni. Saya rasa kita perlukan sedikit lagi gula. Masam dia, manis dia. Okey, Jit. Kita pernah dengar isu mengatakan pasal milik siapa popiah ni kan. Pada saya, popiah ni milik Asia. Jagatlah. Ya, semua masyarakat negara mana ada popiah dia. Kalau di Indonesia kita ada dipanggil lumpia kan. Di Filipina ada, di Thailand. Di yang paling penting saya rasa sejarah asal usul popiah ni memang berasal daripada negara China lah. Jadi, saya akan letakkan sos ni dalam mangkuk kecil ni. Kau pinang-pinang tak dapat, kau pujuk-pujuk, kau bawa lari. Lari. tak lengkap lagi. Satu lagi sebelum buat lari. Cepat, cepat. Kita taburkan kacang tumbuk. Bukan tabur dekat atas popiah. Tidak, di atas sos. Okey, larilah. Lari. Jangan. Lari. Jadi kepada anda, sebelum saya nak lari ini, buat popiah ini mudah, tak ada menggunakan dapur ataupun peralatan bergas ke apa. Boleh melibatkan anak-anak anda juga. Yang penting, sihat dan segar dari ladang atau pasar. Jadi inilah,
popiah Vietnam untuk sarapan sehat kita hari ini. Okey, jadi kepada anda, saya nak larilah sebab saya tak ada puyuh, jadi saya kena larikan ni. Lari-lari, jangan tak lari, cepat. Oh, tamak. Ada lagi yang bunting tu, dia lupa. Bye. Yang disediakan oleh Chef Isa, nampak sedap kan? Rasa dia lagi sedap. Untuk Wani, biasa sarapan makan apa? Saya ambil roti bakar je, dua keping roti bakar bersama pelantar dan gula. Itu je. Itu je. Dengan air suam. Itu je. Okey Wani, kalau kita nak cerita pasal fashion lah. Macam mana Wani nak sesuaikan diri sebab kita tahu artis-artis lama dia dah ada lah orang yang memang sesuai dengan dia. Siapa menunjukkannya? Ataupun ada tak cara-cara untuk remaja-remaja di luar tu? Pada saya, saya mengamalkan konsep mix and match je. Yang penting sesuailah dengan saya punya perwatakan dan saya selesa. Yang paling penting selesa. Selesa. Selain daripada sebab kita tahu Wani bidang perubatan. Ya. Sempat aku nak menyanyi. Sebab menyanyi saya punya hobi. Saya punya passion lah kira. InsyaAllah sempat. Saya akan cuba membahagikan masa dengan bagus. Tentang perkara-perkara yang ingin saya cuba, of course saya nak cuba macam-macam lagi. Kalau boleh mengacara. Kalau boleh. Kita boleh. Sebab tadi saya nyanyi Oh Angin pun. Kita mungkin Kak boleh ganti saya lepas ni. Boleh. Boleh. Berlakon ke? InsyaAllah. Menyanyi tu kan? Aku yang macam dia kena lahir daripada hati tau. Ya, betul. Yang penting feel. Yang penting perasaan. Menjiwai ya, perasaan. Sihat, cantik, menawan daripada persepsi seorang penyerang. Seorang penyerang? Penyerang bola jaring. Penyerang bola jaring. Selain daripada cantik, kita juga kena jaga kesihatan dalaman dan luaran kita. Untuk kekal sihat. Sebab kita nak guna tubuh kita ni lama. Selain daripada jaga luaran, kena jaga dalaman. Itu sihat, cantik, menawan daripada Wani. Ya, Hasrita. Jadi kita nak ucapkan semoga berjaya di dalam arena ni, arena hiburan dan juga dalam bidang apa-apa je lah yang awak lakukan. Jadi kepada anda, ingatlah inilah wajahnya Wani Hasrita dengan lagu ni single Menahan Rindu. Terima kasih eh. Sama lah. Mari kita makan lah. Makan. Wah, lupa dah. Jadi kepada penonton-penonton, terima kasih kita ucapkan kerana bersama dengan kami selama 30 minit ini dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan bersama dengan selebriti kita iaitu Wani Hasrita. Jadi kepada anda, ingat untuk melakukan aktiviti sukan tiada alasan sebab Wani juga melakukan aktiviti-aktiviti sukan yang lain macam-macamlah tadi, bola jaring lah, futsal pun beliau juga cuba. Jadi kepada anda, jadikan sukan itu amalan dan juga gaya hidup anda untuk lebih sihat. Dan ingat, tiada jalan pintas untuk memiliki tubuh yang menawan, namun jika anda memilikinya, ianya adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya pun nak balik dulu. Susah rupanya gym kan. Nampak lenguh tangan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.